Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kalian-kalian semua di mana aja kalian berada. Tanpa terasa 7 minggu telah berlalu sejak dimulainya giveaway ini dalam rangka memperingati ulang tahun RI tahun 2001. Kini tiba saatnya kita mengundi pemenang terakhir, yaitu pemenang minggu ke-7. Tapi sebelum kita undi, sebelumnya aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah berpartisipasi dalam giveaway ini, ya. Semoga kedepannya kita diberi kemudahan dalam segala niat, dalam segala jalan. Aku ucapkan juga selamat kepada semua pemenang-pemenang yang lewat maupun malam ini. Dan bagi yang belum, insya Allah dimudahkan juga jalan ke depannya. Ini bukan giveaway yang terakhir, insya Allah. Dan juga seperti yang kalian tahu, mungkin ada yang gak mengetahui ya, bahwa pemenang minggu kelima belum mengklaim hadiahnya, belum menghubungi aku. Jadi insya Allah aku beri dia kesempatan dalam seminggu ini. Kalau dalam seminggu ini tidak ada yang mengklaim, apa bukan tidak ada ya, kalau dalam seminggu ini dia tidak mengklaim hadiahnya, insya Allah malam minggu ke depan aku akan undi lagi pemenang yang tadi, pemenang kelima. Aku akan undi lagi tenda tersebut untuk siapa yang beruntung minggu depan. Semuanya akan aku kabarin minggu depan bagaimana-bagaimananya. Apakah dia sudah mengabarin aku atau belum, atau tidak sama sekali. Tenda yang semestinya dia milikin, aku akan lempar ke kalian-kalian semuanya. Yaitu tenda pemenang nomor 5. Kita langsung aja ya. Kita undi. Kita share copy, kemudian kita kopaskan ke sini, kemudian kita filter duplikatnya, kita filter lagi kata selainnya, yaitu 7 tenda 7 minggu. Oh ya, tanpa spasi loh. Oke. Udah ada UIL-nya, udah ada filternya, udah ada kata salinya. Kita tinggal klik aja choose random winner. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, pemenangnya sudah tertera. Silakan bagi pemenang untuk menghubungi aku lewat WA dan memilih tenda apa yang diinginkan, ataupun top 10 dari Big Adventure ataupun tenda dari Nature Hike. Aku ucapkan selamat kepada pemenang malam ini dan insya Allah minggu depan akan aku undi lagi kalau seandainya tenda itu tidak ada yang mengklaim tenda pemenang nomor 5. Sekali lagi aku ingatkan, apa kalian sudah memilih atau merencanakan gunung mana aja yang bakal, bukan gunung mana aja, gunung, bagian gunung di gunung mana yang bakal kalian ikuti sambara selanjutnya, insya Allah aku memegang, yaitu Leave No Trace. Jadi untuk selanjutnya
bagaimana tata caranya. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan aku buat videonya. Oke. Sekali lagi atas partisipasi kalian semuanya, aku ucapkan ribuan terima kasih. Jadi suksesnya atas suksesnya giveaway ulang tahun RI tahun 2021. Kalau ada salah kata, salah sikap, salah omong, baik yang disengaja pun tidak sengaja, tapi besar kemungkinan nggak aku sengaja ya. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hey, selamat malam minggu bagi kalian-kalian yang udah punya pasangan. Yuk, assalamualaikum.